Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerangkan tentang tanaman jagung yang mana sekarang lagi pemupukan menggunakan kocor. Seperti ini, kita lihatlah, itu menggunakan tangki kocor untuk memupuk jagung. Nah itu, ayo kita lihatlah itu. Nah itu. Nah itu. Itu galonnya isi 20 liter air itu. Digendong seperti itu. Nanti langsung pemupukannya di dekat pohon jagung. Nah itu cara pengadukan pupuk, itu 20 liter air itu menggunakan pupuk urea sama poska sekitar 3 kiloan. Nah itu dicampur, diaduk, lantas dimasukkan ke dalam trigen yang isi 20 liter air. Ini kan dia juga benih ya nih kawak. Itu pembukanya seperti itu. Nah itu. Puskanya pakai satu. Terus kita air, nanti diaduk. Seperti ini. Ini pemupukan kedua kali. Umur 50 hari. Seperti ini jagungnya. Pemupukan pertama itu umur 15 hari. Itu pemupukan pertama. Yang ini sudah pemupukan kedua kali. Jagungnya serempak, pertumbuhannya bagus, tidak gelombang. Ini bibitan 8 kilo. Ini cara memasuk airnya. Ini pas waktu istirahat selesai mupuk, kita nyantai menghilangkan lelah dan dahaga seperti ini. Ya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.